Prambors Radio. Prambors Radio. Radio. Alright kawan, udah welcome back to 102.2 FM Prambors Radio. Kembali lagi di teman-teman berdengar sama Julioni Kaula Muda. Alright, and how's your day today? I'm fine, thank you. Wait, siaran wait. Oke, kalau muda Jakarta macet banget ya hari ini gara-gara demo di mana-mana. Kalau muda, tapi nggak usah khawatir, Prambors bakalan ngasih lagu-lagu enak. Bakal ditemani barengan sama gue Julio selama 4 jam ke depan. Mungkin buat yang penasaran sama muka gue seperti apa, lo bisa langsung cek aja di Snapchat gue di @krisnajulio ya. Anyway, gue bakal buka jam request nih kalau muda. Tapi ada syaratnya, pesan siomay dulu di gue ya. Pesan siomay 2 box bisa request 1 lagu. Ama kalau follow Snapchat gue bisa request 1 lagu lagi. Sukses ya, 102,2 FM Prambors. Yo, masuk! 102,2 FM Prambors Radio Indonesia number 1 hit music station. Halo kaula muda, selamat siang. Wah, luar biasa ya, udah jam 12 ya. Pokoknya, lo bakal temenin bareng sama gue dulu ya. Dan kita bakal senang-senang kaula muda. Jadi kaula muda, kita bakal ngebahas topik-topik yang seru banget hari ini ya. Dan juga yang jelas kita bakal ngomongin tentang, kalau gue sih, gue tuh lagi pengen banget kaula muda makan nasi goreng. Oke kaula muda, ini udah ada Nadia yang ngucur hat on air. Halo Nadia. Halo Mas Ilham. Iya, mau cerita apa nih Nadia? Banget mas, pacaran udah 3 tahun, hampir nikah, akhirnya aku diputusin, dia selingkuh mas. Oh ya ampun Nadia, gue juga pernah lo Nadia, lo kan baru 3 tahun, gue udah 5 tahun pacaran. Lo bayangin aja tiap malam gue jemput, tiap pagi gue anterin ke kantor, pulang gue anterin ke kosan, makan gue yang tanggung, sekolah adik gue yang tanggung, semua. Kok jadi masih yang curhat, kan saya yang punya masalah, gimana sih mas ini, aduh.